Ini adalah jadwal kerja shift. AM tu maksudnya sebelah pagi, PM tu sebelah petang, F tu maksudnya full. Full tu maksudnya bernilai satu hari penuh, AM separuh hari dan PM pun separuh hari. Kita nak auto kira supaya yang ini dia menggambarkan berapa banyak bilangan hari dia bekerja. Okey, so ini formula dia. Formula dia saya banyak gunakan kombinasi count if. Count if pertama dia merujuk kepada baris ini jelah dulu. Lepas tu apa kriteria yang kita nak cari? Kriteria AM. Cuma untuk AM kita kena darab dengan 0.5 iaitu separuh hari. Untuk PM kita tambah juga dengan count if. Sekali lagi untuk PM, range yang sama. Tapi kali ini untuk PM, PM ni kena darab juga 0.5. Tambah lagi dengan full day iaitu F. Count if juga range ni yang sama, 5 hari. Lepas tu koma, dia mark sebagai F untuk full day. Enter. Lepas tu formula yang sama kita apply sampai ke bawah. Copy paste dari description ataupun komen. All the best.